Oh, kalau produk palsu mah semua juga udah tahu lah. Misalnya kayak jam tangan gitu suka pakai yang KW gitu atau enggak minjem punya siapa. Jadi gitu. Orang kaya gitu tapi biasa sih. Ya kan kalau orang kaya kan keluarganya, ya kan. Sama kayak Dipo kan yang kaya kan keluarganya gitu, orang tuanya. Anaknya mah tinggal nikmatin hasil, tapi kan kebanyakan sama mereka tuh disalahgunakan gitu loh, fasilitas yang dikasih. Makanya dijual mungkin. Nggak tahu gue, pokoknya pernah kok sempet sampai booming banget kan yang dicat pakai jam tangan palsu. Akhirnya ada salah satu kolektor jam tangan bilang kan waktu itu di Instagram juga sempat rame. ada mulutnya comel soalnya kayak cewek. Oke, gimana maksudnya, masalah apa sih waktu itu sama lu? Udah lama? Udah lama banget, udah lama. Itu nggak dilaporin? Enggak lah, males gue. Oh.